Hai guys, selamat pagi. Neneknya baru aja tak keluarin ya. Terus sudah cuci muka, nanti airnya tak buang ke belakang. Di sini masih jam 10, guys. Apunya tidur nyenyak tuh. Di luar juga panasnya cetar banget. Tuh, Nyonya juga lagi jemur selimut. Biar nanti musim dingin tuh udah persiapan ya. Aku juga mau ganti spraynya nenek, guys. Sudah lama juga nggak tak ganti ya. Alhamdulillah udah selesai guys. Terus ini spraynya yang kotor mau tak bawa ke belakang ya, tapi mau tak cuci nanti sore, soalnya Nyonya lagi nyuci juga ya. Jadi pas kebetulan aja aku mau ganti spray, Nyonya juga nyuci spray. Halimo. Emak Aitun. Ha. Neneknya sadar kamera guys, dipanggil gitu langsung nengok ke sini. Halimba. Uha. Aitun ha. Oh. Alhamdulillah tinggal nyantai aja di sini nemenin nonton TV ya. Ini aku mau minum. Hari ini aku dari pagi ya sampai sekarang minum air putih banyak banget guys. Soalnya tuh gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air putih banyak bagus. Tadi pagi aku ngopi 1 gelas, 2 bungkus aku ngopinya guys. Gak tahu taunya aku tuh pengen ngopi tuh yang kental gitu loh. Sebenarnya kalau minum kopi terlalu kental itu di kepala pusing. Aku doyan kopi tapi kalau terlalu kental juga nggak begitu suka guys. Terlalu manis juga sekarang agak gimana gitu. Kemarin sore aku juga minum Coca-Cola, terus tenggorokannya tadi pagi tuh bangun tidur sakit sininya. Jadi minum yang manis-manis sekarang tuh udah nggak begitu suka. Dulu aku suka banget guys. Sekarang juga kalau minum kopi sasetan itu kan manis ya, itu udah agak gimana gitu. Lebih bagus emang kopi itu bikin sendiri seperti yang setiap hari aku bikin. Jadi kopinya bisa diukur, susunya sama gulanya juga gitu. Aku juga kalau nambahin gula sedikit banget sekarang. Nah tadi spraynya nenek udah taruh di belakang, Nyonya lagi nyuci spray juga. Jadi gantian ya, nanti sore aku baru nyuci, jadi besok pagi baru dijemur. Terus itu selimut di depan Nyonya jemur tadi pagi mau dibantuin juga gak mau guys. Itu selimut bagian atas ya, punya si Keke. Aku tuh gak pernah naik ke atas guys, selama aku di sini 3 tahun lebih ya, belum pernah naik ke atas. Kamarnya Keke modelnya kayak gimana juga aku gak tahu. Cuman kata Nyonya ada 2 ruangan, yang satu kamarnya Keke, yang satunya lagi gudang buat taruh barang-barang yang gak kepake gitu guys ya. Terus hari ini Nyonya sibuk beresin bagian atas, Mimi gak bantuin, Mimi tidur. Jadi kalau kalian nanya Mimi tuh di rumah ngapain, ya jadi tiduran guys ya, gak pernah ngapa-ngapain. Pekerjaan rumah aku yang beresin, terus masak Nyonya. Jadi Mimi gak ngapa-ngapain setiap hari. Semenjak aku di sini, Meme itu udah pernah kerja 2 kali. Pertama, dia kerja di toko sarapan itu. Jadi pagi-pagi harus sudah berangkat ya jam 5 itu. Itu cuma bertahan 1 minggu atau 2 minggu gitu. Pokoknya nggak nyampe 2 minggu nggak betah. Terus yang kedua kalinya dia jadi guru les. Itu juga nggak bertahan lama, sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Habis itu udah di rumah aja, nggak pernah kerja nggak guys. Jadi Meme itu anak emas banget guys ya, disayang banget sama orang tua, nggak boleh kerja. Anak perempuan satu-satunya, jadi setiap hari ya tiduran aja, nggak pernah kerja, nggak pernah apa-apa gitu. Hai guys, ini aku baru aja ngangetin bakso yang kemarin abang bawa. Ini tak tambahin sayur sendiri ya, terus sama telur rebus ini. Baksonya ada 4, yang gede 1, yang kecil-kecil 3. Mantul guys nih. Cabenya tak semuain ya. Terus ini kecapnya sengaja tak kasih sedikit, jadi yang lebih banyak saus sama sambal. Ini neneknya udah tak masukin guys, mau minum susu ha.
tapi udah liar-liar tuh mau tidur. Minum susu dulu ya. Terus tadi udah tak gantiin baju, soalnya keringetan ya guys. Masuk kamar, nyalain AC, harus ganti baju. Hah? Aitun, jangan tidur dulu, hah? Aku lupa nggak bawa sendok, adanya sendok plastik guys di dalam kamar. Udah nggak apa-apa ya, daripada aku ke dapur ngambil sendok jauh-jauh. Udah keburu lapar. Ayo makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakatuh. Bumbunya menggoda guys, nyicip dulu ya kuahnya ya. Pedes. Soalnya sambalnya tak semuain ya. Tadi aku udah beres-beres dapur ya. Di dapur ada nyonya lagi masak telur. Aku minta satu nih, telurnya mau dimasak telur pindang itu ya, telur coklat. Nyonya ngomong tambahin telur biar kenyang. Akhirnya aku ngambil satu, padahal tadi pagi udah makan satu. Ayo makan baksonya. Enak banget. Kita tambahin sayur yang banyak, soalnya kan aku suka sayur ya. Mantul. Ini tuh bakso enak banget guys, dibandingkan beli di toko Indo yang lain ya, tapi khususnya di daerahnya abang sana loh. Di daerahnya abang sana kan ada beberapa toko Indo, cuman menurut aku yang paling enak ini. Ini masaknya tuh kayak dikasih kecap gitu loh guys, makanya agak coklat-coklat gini. Tapi terasa banget dagingnya. Walaupun aku nggak doyan daging sapi, tapi sama bakso sapi doyan banget. Aneh ya, tapi itulah kenyataannya. Masya Allah, enak banget.
Alhamdulillah. Kenyang, guys. Wah, habis tinggal kuahnya aja. Hebat sekali aku makannya. Satu mangkok penuh habis. Pedes. Kalau habis makan bakso jangan minum dulu ya, nanti rasa baksonya hilang. Jadi aku kalau habis makan bakso tuh mendingan nunggu dulu, nanti beberapa menit baru minum. Alhamdulillah, ini nanti tak bawa ke dapur ya. Neneknya belum selesai malah tidur tuh merem. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Ini aku masih pakai gardus, guys, buat meja. Enggak ada meja soalnya. Nah, aku udah ngapa-ngapain ya, guys. Sudah kenyang makan siang, tinggal lanjut nyuapin nenek susu. Nanti tinggal istirahat aja. Jadi untuk video kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.